Terus juga guys, sekarang tanggal 18. Waktunya TV Telaut pulang KKST. Embo, Opa Embo di belakang. Terima kasih selama hampa hari KKST PO itu memang on fire, jalan terus. Baku dapat ulang di lain kesempatan. Orang sekarang menuju di pelabuhan. Jadi kemarin kita beli tiket karena bertepatan hari Minggu, kantor penjualan tiket tutup, jadi beli online. Sudah ada bukti reservasinya, nanti mau ditukar di sana ya. Orang cek di luar. Ini sudah jam 11. KM Labuar sudah masuk pelabuhan. Jadi penumpang-penumpang yang turun di Nabire ini sudah lewat-lewat ini, sudah ketemu-ketemu. Ini jeruk. Round the road, take me home to the place I belong. West Virginia, Mount Mama, oh take me home. How much elephant, West Virginia, the right mountain, Shenandoah River. Life is older, older than the tree. You can down the mountain, blow it like a breeze. Count the roads. Kita beli tiket online sehingga kita harus pulih, guys. Tukar tiket. Jam berapa berangkatnya? Jam 1, Pak. Jam 1? Ini baru tiba dia? Jam 10. Oh, sudah dari jam 10 ya?
sesuai nomor. Tidak bisa tidak pakai nomor. Hah? Pusing ya. Pusing. Turun lewat dek 4 baru sampai depan. Hah? Bagian depan. Dek 4 ini. Dek 5 sudah enggak memang? Atau? Anda belum buka belakang, lalu tidak buka. Oh. Ini pakai nomor ya? Akhirnya saya dapat sini. Tidak pakai nomor lagi. Akhirnya saya bisa dapat ranjang di sini. Walaupun tidak sesuai lagi dengan tiket, tapi ya sudah, masih cari posisi. Saya tiket dapat tiket tapi AC bagus. Pasti di depan juga ada kantin ya. Banyak kami di depan kantin ya. Pada ini yang 80 100
jalan-jalan di KM Labobar, ketemu anak-anak muda yang kreatif. Kita lihat apa yang dibuat anak-anak muda ini dalam perjalanan dari Nabire ke Serui. Apa yang lihat? Coba lihat. Wow, guys. Nah, ini dengan teman bro nama Paul. Leo. Wah, modis sekali ramenya guys. Itu dibikinnya? Di pakai salon? Tidak. Biasa. Karya sendiri saja. Ya. Wow, luar biasa. Ini nih contohnya nih. Ini mana nih? Ini namanya? Ipan. Ini? Leo. Ipan. Pandi. Jadi berapa lama itu kalau begini, Pak? Setengah jam juga bisa, ya? 20 menit itu dijual berapa? 10.000. Oh, mau beli satu kenangan ini. Ada di KM Labobar. Ya, bersama teman-teman ya. Ini asal mana ini? Sorong. Oh, Sorong. Lagi bikin apa di Nabire? Kerja. Oh. Ini Palu. Hah? Palu. Iya. Oh, Palu. Kalau Leo punya rumah di sana, tinggal di sana, main ke Serui. Di Nabire. Oh, jadi main-main ke Serui. Oh. Kalau siapa namanya tadi? Paul. Orang Serui. Serui. Oh, jadi mau pulang ke Serui ini. Mau lanjut Jayapura. Oh, mau lanjut Jayapura ya. Oke. Okay. Saya juga mau lanjut ke Jayapura. Ya. Ini kenangan-kenangan dari kami. Guys, ini buat Om ini. Iya. Nah, ini anak-anak kreatif kasih ke saya buat kenang-kenangan katanya. Wis, mantap sekali. Ini. Sementara Paul sementara bikin, tapi Leo kasih, kemudian ini teman-teman Pandi sama Ipan kasih. Kenapa kasih ya? Iya. Ya, oke. Ah, coba dia mau kasih pakai saya. Ditarik. Tarik. Baru. Weh, mau ini kan satu minuman. Boleh makan. Boleh binti. Oh, begitu. Kesehatan lebih penting. Terus. Es, basta. Kering lagi. Nah, kita sudah tiba di Serui. Menurut teman-teman di Serui 1 jam saja. Jadi enggak mungkin kita jalan-jalan ke kotanya. Kita sampai di Serui, kita mau turun makan teman-teman. Ayo. Kita mau turun ke Serui dulu. Cari sebentar. Halo guys, kita sekarang ada di Serui. Mau lanjut ke Jayapura, cuma saya sama teman-teman ini mau cari makan di Serui supaya memang lengkap perjalanan saya mampir di Serui di belakang KM Labobar guys. Kita akan lanjut ke Jayapura dengan Labobar.